Selamat sore teman-teman sekalian. Balik lagi bareng gue Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys akan bermain sebuah game RPG dan juga game Android lagi atau game handphone lagi teman-teman. Karena dari kemarin banyak banget yang request game ini dan gamenya bertajuk Black Clover M teman-teman ya. Dan kalau kita mau melihat menelaah game ini terlaris nomor 1 di RPG. Oh my god. Game-game tema anime dan dia bisa menjangkau nomor 1 grossing ya, kalau bahasa Inggrisnya grossing atau terlaris di RPG itu pasti harusnya sih bagus teman-teman. Dan cukup uniknya lagi dia sudah di-download dengan cukup cepat ya, 1 juta plus-plus dan juga rating guys. Game-game RPG ini gak pernah ada yang 4,8 bintang. Ini bukan sponsor ya, gue gampar-gamparin buat cilang bilang sponsor ya. Kalau sponsor ada link downloadnya teman-temannya. Ini gue cukup kagum sama prestasi game ini guys, karena baru rilis sudah 1 juta plus yang download dan juga ratingnya di atas 4,5, lebih tepatnya 4,8 dan nomor 1 di RPG. Sumpah sih game ini kalau ngecewain kita uninstall aja teman-teman ya. Oke. So, teman-teman semua banyak banget yang request game ini. It's better be worth it and it's better be worth my time ya. Yang bahasa Indonesia semoga ini beneran bagus dan semoga ini beneran layak untuk diluangkan waktu gua. Atau bahasa Thailandnya clock my the worth my memeknya enak clock my cly ya. Ya kita absen dulu guys, absen. Ada Vira, ada Davi, ada Waris, ada Alvin, ada San, ada pumping bocil, pumping simulator, ada bocil sponsor. Gimana sponsor guys? Kagak ada link, kocak di deskripsi, link Discord tuh. Discord gua guys, sponsornya Discord, kocak. Ada Saputra, ada Noval, Imam, Ipang, Alia, Gins, Keri, Nurbu, Radit, Falke. Emang nih anime terkenal guys? Emang nih anime terkenal coy? Gua taunya anime tuh Naruto sama One Piece guys. Sama ini coy, apa, Samurai X. Emang terkenal guys, Black Clover guys. Ya udahlah, nggak usah bacot guys. Lama langsung aja kita mulai teman-teman ya. Kita lihat nih game nomor 1 RPG sekarang se-epic apa sih guys? Wah anjir, Unreal Engine, GG. Gak Unreal Engine. Emang bagus guys. Emang bagus animenya coy. Garena. Hah, apa? Ngomong apa deh? Perlu mengunduh file tambahan, lanjut mengunduh. Anjay, belum download, kocak. Entah, download dulu guys, download dulu guys. Download dulu. Sambil gue pelajari ceritanya ya. Wih, ada Indonesia, bahasa Indonesia guys. Majin ga sekai wo horobosou to shita sono toki, hitori no yūkan na madōshi ga arawareta no desu. Keren juga kayak Attack on Titan ya. Sekai ni yowake wo motarasu tame ni. Keren juga, lagi download ada ceritanya ya. Anjir apaan tuh, anjir monster. Keren juga grafiknya. Wah itu di alur cerita siapa itu guys? Setan itu siapa guys? Wih anjay gila, keren juga ini. Lah ini udah main. Lah lagi download udah main. Itu iblis, karbit, emang gua gak mau, emang kagak nonton animenya, kocak gua mainin karena dia ranking 1 dari RPG guys. Ah udah main ini. Anjing gua merinding sih ya. Tapi animasinya keren juga ya mainnya. Wih animasinya GG juga ya. Ditahan sama raja guys, pedang raksasa raja. Pedang cahaya. Siapa nih gue mau belajar nih, jagoannya siapa guys? Keren uga bre, keren uga bre. Kamu bisa memeriksa urutan giliran ya kan. Jika kecep, epic juga ya, kayak Naruto ya, epic moment ya. Ush, animasinya bre. Animenya seru bang, nonton di Discord dong. Ini beneran, gue gak bohong guys, ini keren banget sih. Emang bener battle-nya begini. Ini animasinya keren banget cok. Oh itu kita defense, sang raja mendefense. Oke. Kamu bisa menggunakan skill special setelah mengumpulkan cukup banyak SP. Alright, basic RPG teman-teman ya. Oh kita gunain yang ini nih guys, yang ini nih. Anjir gelap.
Gila, tiap nyerang animasinya gila banget, coy. Anjay, pedang cahaya. Di HP juga begitu, Wak. Ini merinding sih gue ini, guys. Ini epic banget sih. Baik, Konari. Pukul cahaya. Mati kau, iblis. Wow. Wah, gila, bre. Oh, itu prolog. Mainnya nggak gitu, aslinya nggak gitu, guys. Itu karena lagi prolog. Sir adalah hidupku. Nggak, mainnya nggak mungkin se-epic itu, guys. Itu karena lagi prolog, guys. Nah, ini gue pengen belajar. Ini jagoannya siapa nih? Penyihir jadi pemenang. Oh, penyihir menang jadi raja penyihir. Emang alurnya gitu. Jadi raja penyihir. Ah, siapa? Aslan. Oh, Asta. Rambut putih Asta. Rambut hitam siapa? Ini suster yang bajunya ketat siapa? Downloadnya di mana, bang? Downloadnya cari sendiri, jangan manja, kocak. Orang ada judulnya. Mahotete, ima mo irun da yo ne? Kono Clover Ōkoku ga heiwa na no wa Mahote no. Oke, kerajaan Clover menjadi damai. Suster tadi ada hentai, maksudnya ada ininya nggak? Apa benar? Di anime beneran ada nggak, guys? Oh, ini raja penyihir tadi nih. Nah, ini siapa nih? Siapa cowok sih ini? Susternya namanya Lily. Oh, dia mau jadi raja penyihir. Oh, mereka kakak adik, guys, nih. Tuh, ini rambut putih. Gue jadi pengen nonton animenya dah. Guys. Sini gue voting dulu deh, guys. Ini anime sekelas Naruto sama One Piece gak? Gue voting sekarang ya. Kayaknya epic ya. Alurnya epic ya. Karbit, gue bukannya karbit. Gue emang gak nonton, kocak. Gue mainin game ini karena dia nomor 1 di Play Store doang. Gitu doang, guys. Coba. Pencinta anime, gue butuh suaranya, guys. Sebelum kita mainin, teman-teman ya. Berkelas gak? What? 66% bocil mengatakan Black Clover better than Naruto and One Piece. Tapi musiknya emang epic sih nih, guys. Musiknya epic banget, cuy. Lewati. Jangan prolog lu, guys. Oh, ini jagoannya udah gede, guys. Rambut putih sih. Siapa? Aslan ya? Oh, lewati aja, guys. Dadah, main dong. Let's go, main. Oh, tadi tuh baru prolog, teman-teman. Ih, keren sih, tapi ya, teman-teman ya, ini sumpah bukan sponsor, guys. Sumpah, guys, kalau sponsor ada link deskripsi, guys. Ini bukan sponsor, ini emang gue pengen mainin aja, soalnya lagi kehabisan game. 10 tahun kemudian, oke. Wih, grafiknya juga bagus sih. I like the graphic, bro. Oh, dunia di anime ini sihir semua tuh, guys. Oh. Interesting. Telat gak, bang? Enggak, halo, bang, halo. Gila loh, gue baru pertama kali loh melihat anime yang dikalahkan oleh Naruto dan One Piece, dikalahkan oleh anime yang berjudul Black Clover, guys. Kita main, guys. Gunakan joystick virtual untuk menggunakan ke... Oke, siap. Lah, ini mainnya kayak game yang gue mainin kemarin. Apa tuh, guys? Apa tuh anime yang katanya season 1 bagus, tapi season selanjutnya burik? Yang jagoannya rambutnya pirang. Siapa tuh, guys? Mirip banget, anjir. Suara game kekecilan nih, guys. Nggak bisa disetting-setting dulu apa. Ini banyak plot twist, kata bang. Ada Bang Eka, ada Coach Eka, guys. Iya, 7DS, bener. Oh, ini quest dulu, teman-teman. Ayo kita nikmati aja main game-game gini, harus nikmati, guys. Oh, mainnya sistem quest-quest gitu ya. Oke. Tapi menarik ya. Ini review jujur ya. Gue cukup attach sama story-nya di awal tentang mereka menceritakan dunia penyihir. Dan dulu itu ada kayak semacam apa ya namanya? Iblis yang menyerang desa ini, guys. Dan mereka berlomba-lomba ingin menjadi penyihir terkuat, teman-teman. Sakit jiwa MC-nya, bre. MC-nya masa godain suster yang merawat dia, guys? Nonton ceritanya, bang. Siap. Sakit jiwa nih game, guys. Emang begitu? Di ending begitu? Emang
emang begitu di anime. Oh, mampus lo, gue kasih magic, dikasih magic sama susternya ya. Iya emang begitu, emang begitu, bah dia sangean bang. Oh emang dia sangean begitu di animenya. Oh si Aslan emang sangean bre. Ini kita nonton apa di Discord ya? Di Discord kita nonton apa animenya ya? Menarik sih, awalnya menarik guys. Lah ini si rambut hitam udah gede jadi ganteng banget cuy. Bro, guys guys, ini si rambut hitam kan? Ya kan, gue gak salah kan? Si rambut hitam ini guys. Suster adalah wanita yang sudah mengabdikan diri bagi tuan. Artinya mereka tak boleh menikah. Tuh Asta ya, suster itu sudah mengabdi. Kamu jangan mengajak suster ine-ine ya teman-teman ya. Mengajar nih si Asta, Asta bukan Aslan guys. Langsung aja deh, gacha ya, tar dulu guys. Tar dulu, jangan langsung gacha, sabar dulu, nikmati dulu coy. Ya, sabar, lagi story guys, sabar. Oh dia jadi lebih tinggi ya? Dia jadi tinggi banget yang rambut hitam cuy. Oh memang lucu Asta. Skip jangan, kocak seru ceritanya guys. Oh dia gak bisa sihir. MC-nya itu lemah gak bisa sihir. Padahal ini kota sihir. Tuh bocil aja bisa sihir. Anjay main game udah kayak nonton animenya. Gak usah lah, gak usah nonton animenya lah. Kita ikuti story-nya dari game lah. Udah, ini kameranya gak bisa diputer gitu apa gimana gitu guys. Cara muter kameranya gimana bre? MC-nya lemah. Nah itu bisa. Oh yang sihir si rambut hitam. Berarti ini tipe animenya gue tebak ini ya. Soldier dimana MC-nya awal-awal cupu mungkin jadi jago abis itu guys. Dia awal-awal kayak Naruto berarti, basicnya Naruto. Naruto juga kan cupu. Dari hero yang bukan siapa-siapa, tiba-tiba dia menjadi pahlawan. Soldier. Maksudnya gak ada energi sih. Iya gitu. Nah tapi dia bermimpi untuk bisa mempunyai kekuatan dan membuktikan ke orang-orang yang meremehkan dia, teman-teman. Oh gitu, oke. Bisa Asta dan Yuno dari desa Kahage ini mulai. Oh Yuno yang rambut hitam ini ya. Ah gue tahu nih, plot twist nih. Ini pasti yang rambut hitam berbeda visi misi, berbeda tujuan, lalu mereka bermusuhan. Ah. Ketebak. Dari awal mereka dari kecil saling membantu, sahabat jadi musuh. Bener kan? Udah ketebak bro, ini begini bro. Udah ketebak mereka jadi rival ya. Tahu bet gue ini begini cok. Ah terakhir akhirnya bunuh-bunuhan. Yang dia ini idealismenya adalah menolong semua orang. Sedangkan yang rambut hitam idealismenya tidak apa-apa mengorbankan 1000 orang asal dunia terselamatkan. Ketebak. Pengadu gerahan Grimoire. Grimoire itu apa guys? Oh namanya Yuno ya, ya benar-benar Yuno. Ketebak lu mau jadi penjahatnya lu kan? Ketebak. Tebak guys. Udah langsung aja quest-questnya. Eh kak seru kan lu gak main kak? Adut gak main. Itu Naruto kocak lah, iya sama konsepnya. Wah nih ya, gue demen nih, story-storynya gue demen nih. Hotaru Tanpopo no Watage Mau Koro. Let's go. Sekali setahun seluruh kerajaan Clover, siapapun yang sudah 15 tahun tahu kocak, emang bener kocak akan berkumpul. Oh upacara penganugerahan Grimoire, sebuah ritus. Tapi ini keren sih guys, game handphone ada story-nya cuy. Oke. Okay. Oh, I see. Dia berharap mendapat Grimoire ya. Dia gak mau kalah sama si Yuno. Oke, kita lihat apakah Asta akan mendapatkan magic-nya. Dari buku-buku ajaib ini. Tebakan gue dia gak ada yang memilih dia. Bukunya gak ada yang milih dia. Ah, semua orang dapat buku, dia gak dapat nih. Set bukunya segede kanjut badak anjir. Kenapa? Grimoire ga konai sukedo. Mata rai Gandalf. Bener kan enggak dapat kan?
Eh, dapat ya? Oh dia dapat yang paling terang, cuy. Anjir, cemburu dah sih si Asta. Epic juga ya? Oh, ini siapa nih? Ih, terpilih guys, si rambut hitam mendapat buku yang tergigi. Orang game kekecilan, udah gede ini. Mahote ni naru. Wah, makin cemburu lah si Aslan ya. Matteo, segera oitsuke. Ore wa omae no raibaru dakara na. Tuh kan bener kan tebakan gue? Bener guys. Ariana. Tidak, lo enggak selevel sama gue katanya. Anjir, dia merasa ter. Ini siapa tuh, si gondrong siapa guys? Konna chike na mura de. Siapa dia? Tondemo ni. Ah, udah pasti penjahat deh guys. Penjahatnya itu guys. No, Asta tidak terpilih mendapatkan buku, teman-teman. Itu Orochimaru ya, itu Orochimaru guys. Itu Orochimarunya, teman-teman ya. Dia Orochimarunya guys. Itu Draken grafiknya keren bang. Yuno nggak pernah mendapat Nanda. Oh my god. Wah, bener guys. Direkrutnya sama Orochimaru. Sekarang までは魔法騎士団で鎖魔法のレブチとして多少名を知られてたんだがね。追放されて。Lu nggak nonton? Emang kalau mau main game harus nonton, kocak. Sono Grimoire. Ore ga itadako. Wah, dicuri buku 4 daunnya, guys. Grimoire wo tsukaeru no wa erabareta honnin dake da ga. Yotsuba no Grimoire wa yami no kolektor ni. Nonton dulu anime-nya, Bang. Iya, sebentar. Ini lagi nonton juga anime-nya, guys. Zannen datta ne. Kono ba ni ore ga iyawasete. Kimi no densetsu wa hajimaru mae ni owari da. Kurang lu, dia kan yang terpilih. Sono pendant mo kane ni nari sou da. Moratte oku yo. Nani shiten da omae ra? Ah, battle ka? Oh, belum guys, belum. Oh, battle. Let's go battle. Ah, kita lagi telat, Refci Salik. Oke, kita lihat nih guys, yang nunggu battle-nya nih, kita lihat nih guys ya. Suara game kecil, aduh bocil, suara game kecil menyerang. Udah lah, nikmati aja guys. Konna ochibure yaro aite ni nigete tamaru ka. Nah, dia kan enggak punya magic, gimana dia ngelawannya? Oh, tapi dia lincah guys, kayak itu cuy yang rambut mangkok. Untuk tombok skill terpilih. Nah, ini muka. Tangan kosong, bre. Kagak pakai sihir guys, si Asta ya. Jurusnya tonjokan tangan kosong. Apa nih? Kamu harus menunggu beberapa giliran sebelum bisa menggunakan skill lagi. Oke, siap. Ketuk tombol skill dan pilih target. Kenapa nggak nyerang ininya? Harus nyerang orangnya? Ah, lemas ya. Asta, bre. Kok orang-orang begini jadi MC ya? Nanti dapat Grimoire. Eh, jangan spoiler ya, teman-teman ya. Ini apa nih? Ini apa sih? Ya, elah jurusnya juga tonjokan biasa, guys. Oh, cutscene. Saja no mai. Turn base enggak seru ya game-nya, turn base rupanya guys. Nanti. Tapi tetap seru kan, guys? Tetap seru kan? Animasinya keren masalahnya, guys. Karada kitaeta kurai ja. Aga tatame. Tidak. Aku tak berdaya. Nagaki gokuro sama. Ore wa na, kono kusari de fureta mono no maryoku ryou o shiru koto ga dekiru nda ga. Omae wa maryoku ga issai nai. Omae wa kono sekai ja nan mo dekiyashinai. Nani mo kamo akirame na. Umare nagara no makeinu kun. Oi. Dare ga makeinu da? Oh, tapi dia masih dibela. Soitsu wa makeinu ja ne. Masih Yuno ya? Soitsu wa. Oh, teman dari kecil. Asta wa ore no raibaru da. Oh, dia mengakui juga sebagai rival. Mata da. What happened? Buku merah. Kuri no waru. Yappari na. Asta ga erabare nai nante. Anjir, musiknya epic cuy. Bukunya merah cuy. Terpilih kah dia? Anjir, gue merinding sih di sini cuy.
確かにお前に魔力はなかった。何なんだ。Serius ini bukan kagum karir ya, ini beneran kagum. Epic cuy. それぞれ誠実。Integritas sarapan dan kasih. Oh dia 3 daun, 3 daun, 3 clover ya. Oh makanya namanya game-nya Black Clover. 4枚目の葉には幸運が宿る。5枚目に。は、5枚。悪魔が住む。Epic moment. Cuy, ini epic cuy. Gak bohong gua. Oh, pedang hitam, bre. Asta itu rupanya buku sirup. Sihirnya itu bukan rantai, bukan air. Pedangnya itu sihirnya, guys. Serius, ini bukan kagum karir, guys. Pedangnya itu adalah magicnya, men. Oke, kita animasinya, teman-teman ya. Hilangkan di buku. Epic lagi lagunya. Oh, ininya kita cancel. Oh, let's go. Let's go, pedang hitam. Maga bisa memakai SP untuk mengambil skill special. Skill special, let's go. Epictos Momentos. Mage dengan pedang hitam, bre. Wow, ge keren. Kagum karir bacot bet bocil. Bisa menggunakan badanku. Itu motte kitaita kimi. Bet bangke emang epic kali. Merinding ya, pada merinding ya. Ah, dia diakui akhirnya. Yuno, miro miro, ore no grimoire. Totetsumo naku boroboro da kedo issho daiji ni suru ze. Tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba buku merah ini memilikku. Sabar ku Yuno. Tasukerare chimatta na. Kono kari wa itsuka kanarazu kaesu. Nah, terus dia cabut gitu. Asta. Yakusoku. Oboeteru ka? Berjanji apa? Yuno koso oboeteta no ka yo. Ore, tekkiri baka ni sareten no ka to omotte. Raival to nakayoku yaru shumi wa nai kara na. Dochi ga mahou tei ni naru ka? Keren. Naruto dan Sasuke, teman-teman, merinding enggak? Pada merinding enggak? Keren. Mereka itu rivalitas ya, tapi gue yakin yang rambut hitam tuh dia jadi jahat, guys. Gue yakin banget, men. Yakin banget gue yang gua apalagi nih? Aitsu ni dake wa maketaku nai. Musiknya asik, guys. Attacker, oh ini dapat karakter, bre. Suara game gak gedean. Keren sih nih guys, game-nya guys. Hebat, apa para... Oh ini udah kita udah masuk gameplay teman-teman ya. Eh tapi ini asumsi gue guys ya, ini kita udah mulai masuk fase gameplay. Dan kemungkinan ini adalah game-game gacha. Soalnya tadi ada SR, ada SSR, ada bla 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 bla. Tapi yang gue cukup kagum teman-teman ya, dia itu epic moment guys, setiap battle epic moment. Ini asumsi gue. Apakah nanti di tiap chapter ada epic moment yang diadaptasi dari animenya? Itu pertanyaan gue guys. Iya kak, ada yang ininya kak guys? Ada epic momentnya banyak ya? Coba gue baca chat dulu teman-teman ya. Suara musik kegedean tadi katanya kekecilan. Pasti ada bang. Wah iya bro, ini kayaknya. Nah ini udah masuk gameplay nih, karakter-karakter tuh. Yoroshiku onegai shimasu. Nah, upgrade. Sebentar dulu guys. Ya ini kaku bang, banyak parah bang. Udah chapter 5 tinggal nunggu update chapter 6 kata acok. Eh di Discord ada gak sih komunitasnya teman-teman? Wih! Di Discord ada deh komunitasnya di kategori RPG teman-teman. Oh udah ada nih, udah dibikin guys, Black Clover nih guys. Ini anak-anak Black Clover nongkrong di Discord aja nih teman-teman ya. Pamer gacha, pamer build, pamer status teman-teman ya. Kalian bisa langsung ke Discord Motion Image teman-teman, di sini ngobrol aja nih, udah ada sub forum sendiri di kategori RPG teman-teman. Ntar gue nongkrong sini dah ya. Yuk lanjut mainnya. Apa ini? Oke, ini mekanik. Eh gue nunggu epic momentnya sih kalau. Eh tapi gue mau belajar juga, jangan ya. Sabar ya kalian, jangan buru-buru teman-teman.
Link Motion ini udah gue taruh di pin komen. Gue pengen belajar nih apa nih. Belajar mekanik lah, gue main game RPG ini gak pernah serius coy. Serius dikit lah. Oh, naikin level ke Genshin Impact ya. Iya nih ke Genshin Impact nih guys tuh. Oh, naikin level, oke, naikin status ya, cukup basic dan mudah dimengerti teman-teman ya. Pengen lihat epic momennya guys. Nih kenapa nih? Ketuk ikon masuk di atas dunia, ketuk tombol masuk di pojok kanan bawah layar. Ah gimana gimana? Oh kan ada battle lo guys, battle lo guys. Oh tambah party ya, tadi tuh yang rambut hitam udah bisa di- oh nice dia bisa di ini guys. Gue yakin banget ini pasti ada Asta yang versi SSR nya guys. Tapi kalau kita dapetin sekarang spoiler nggak sih teman-teman? Bang lagu kebesaran, aduh tadi katanya suara game kekecilan. Perlu digacha nggak nih guys? Karakter-karakter ini pasti ada yang versi kuatnya nih, tapi nanti spoiler takutnya cok. Setelah menggunakan skill spesial Billy Clover daun 4, oke Yuno daun 4, Asta daun 5, Yuno akan mengaktifkan in. Anjir bingung juga ya mekaniknya. Oke nggak apa-apa lah, udah asal serang aja guys. Let's go. Ini masih tutor kok, guys. Kosemok. Oran no to. Tapi ini sumpah, guys. Ini bukan sponsor, tapi ini animasinya keren. Animasinya keren, guys. Gua akui, guys. Secara animasi GG deh. Oh, pedang hitam merah. Mantap, keren. Keren. Clover daun 4 unit bisa melakukan banyak menggunakan skill ini. Oke. Okay. Okay, itu serangan biasanya teman-teman ya. Turn base bocil terbang, turn base gak seru bang. Kalau gue sih pencinta RPG gue suka-suka aja guys. Yang penting animasinya keren bre. Oke, jurus elang, coba kita jurus elang apa nih guys? Oh kalau posnya tuh angin bro, elemennya angin guys. Elemennya angin yang ini ya. Jika kamu sudah punya mage partner, tombol partner akan muncul sehingga kamu bisa melancarkan serangan. Hah, serangan kamu serius? Serius? Luar biasa animasi! Guys, jangan bilang karakter-karakternya ada yang punya combo serangan gabungan kayak di Naruto, kak! Kayak main Naruto loh! Naruto yang gua sama Coach Eka, guys! Anjir, keren sih! Keren cuy! Serang yang ada ini, grid, jangan serang yang bad, guys! Ada lagi ya, combo kayak main Suikoden, anjay! Eh, kalian tau game RPG Suikoden gak sih, guys? Ada combo-combo unit attack gitu, bre! Apa sih guys? Apa sekarang dikit-dikit karir? Masa gue gak boleh kagum gitu? Setiap gue kagum dibilang karir. Nah serang yang ini aja nih, yang jamur nih. Ah, mati anjay jamur bre. Suara game kegedean bang, udah gue kecilin guys. Nah aku gak tahu Suikoden, sebentar ini. Oke, SP nya harus sesuai teman-teman tuh. Sama cooldown, SP tidak cukup, itu 8. Ini cooldown, masih cooldown. Jadi kita serangan biasa aja, kita serang ininya beruang ya. Ini beruang yang dilawan Khabib nih guys ya. Khabib yang melawan McGregor guys. Nice, let's go. Epic sih, epic, keren. Gue suka. Olah kelihatan kagum karir. Ya jadi gimana dong, biasa aja gitu, ekspresinya biasa aja. Yaudah coba kita mode combo biasa aja teman-teman ya. Kita, gue ekspresi gue biasa aja nih ya. Kagum salah, biasa aja salah, kocak. Jalan sini lah, lanjut lah. Football update besar-besaran, ntar dulu guys, sabar dulu, mainin dulu, udah lama gak main RPG bre. Ha, cutscene, let's go. 6 bulan kemudian, gereja desa Hage. Oh mereka berarti di anime ini agamanya Kristen guys ya? Kemungkinan ya, soalnya gereja, suster. Hari ini adalah hari keberangkatan kita. Rasanya baru kemarin kita mendapat Grimor. Biasa aja. Lah iya orang itu di gereja, bre. Bicara dengan Yuno. Oke, kita diklik-klik aja. Ini gak bisa diputer ya kameranya, teman-teman ya. Katolik.
Mari jus daun ngobrol. Kayaknya sih akhir chapter ini nih bakal epic moment nih. Lu ngomong sama Haken pakai bahasa apa? Bahasa Thailand, guys. Masuk gereja dapet timbang. Oke, tar gocek ya. Sabar, gocek guys. Sabar lu, guys. Ah. Emang iya, guys. Ini kata Yega nih. Ini bener nih dapet ini. Bener co, yang bener co, jangan bohong ah. Udah lah, apapun agamanya, yang penting mereka bersahabat guys ya. Ya, nah cutscene. Yuno-ni, canto tegami kaite yo. Itterasshai. Hayaku kaete. Cepat pulang, oh mereka mau merantau teman-teman. Mereka mau merantau guys. Ini ngapa pada ketawa co, gue kan nanya doang. Kan dari temanya kan. Minna, itsekimasu. Yuno lahir di Madura. Dadah. Oke, kita akan merantau menjadi penyiar terkuat ya. Selamat tinggal Desa Hage. Kalau kalian kita berdua saja bisa jadi berbahaya. Terus bagaimana dong? Baiknya ajak teman. Ajak teman tuh maksudnya gacha ya. Anjay, kita masuk mekanik gacha, guys. Ini masih tutor, harus 10 kali. Oke, kita lihat animasi gacha teman-teman ya. Wush. Wush. Wah, yang biru yang bagus. Ungu. Nice, ungu. Udah hafal banget ya, iyalah udah hafal, guys. Wah, ini karakter-karakter animenya nih, spoiler nih kalau kita lihat sekarang nih. Spoiler nih, guys. Boku no tomodachi ni natte kurenai kana. The fuck. Ini kayak karakter yang itu cuy, yang cowok-cowok berotot. Kalian tau gak? Ha, GG, pada bilang GG bre. Masa gua gacha tutor GG? Masih gacha tutor masa GG, guys? Wih. Gak tau gua beneran guys. Gua bukannya karbit, emang literally gak tau men. Gak tau ini siapa-siapa aja karakter lewati. Tar dulu mau liat animasi gacha, kalian kesabaran banget. Wih. Kimi kawaii janai. Dah, animasi keren, rankingnya R, kocak. Oh, kalau ada animasinya itu ya. Kok pada bilang GG ya? Kenapa pada bilang GG ya? Watashi ni chikazuku da. Senjou ga wa ga hangyo da. Guys, gua tanya baik-baik. Eh, jangan kaget karir ya, dah. Wow. Ini emang tutor pasti dapat atau gohoki? Gohoki apa pasti dapat ini? Serius. Komandan mawar merah. Itu pasti dapat. Oh, itu pasti dapat, kocak. Enggak, berarti enggak hoki, guys. Enggak hoki, teman-teman. Wah, ini karakternya gue literally sorry ya, gue enggak tahu bener-bener guys semuanya, guys. Tapi animasinya BSSR. Nice. Oke, langsung aja kita pasang di party teman-teman ya. Kita review skillnya tadi tuh yang SSR tuh ya. Let's go. Party. Mana nih party nih? Mage ya. Senjou ga wa ga hangyo da. Ah, ada kostum juga. Oh, belum bisa guys kostumnya, guys. Eh, cara masukin ke tim gimana, cuy? Eh, ada mail, men. Nice nih, gratisan nih dari game nih. Ambil aja teman-teman ya. Ayo terima lah kocak. Iya, itu bintangnya kayak Genshin ya. Itu apa tuh SSR tuh? Di party pas, oh pas main di party. Pas main. Oke, kita coba push lagi ya. Ini kayaknya akhir chapter 1 nih, epic moment teman-teman. Kita lihat sama-sama lah. Ah, ini dia. Oke, yang SSR ya. Sip, sama kita masukin lagi ya. Nih yang ini nih, yang satpam nih, satpam gotik nih guys ya. Nih satpam gotik kita masukin ya. Oke, let's. Eh, kasih tahu ya combo-kombonya teman-teman ya. Combo-combo skillnya kasih tahu ya. Yang combo skill kayak Suikoden yang dua orang sekaligus guys. Anjir, musuhnya hewan rusak. Oke, langsung aja guys. Oke, ini kelemahannya teknik melakukan power melakukan sense. Oke, kita langsung review skill teman-teman ya.
SP gua ada 8. Langsung aja kita pakai ulti yang paling kuat guys, ini guys. Ibara sousei maho. Kekari no odoroju. Oh, pedang daun, men. Jurusnya pedang daun, guys. Enggak kaget karir, enggak kaget karir. Nah, kalau yang ini gimana? Jurus terkuatnya aja dulu, guys. Tokuju sama. Anjir, karakter R aja ada jurusnya, cok. Oke, itu asap hitam, asap ungu, sorry. Keren-keren nih animasi skillnya, keren-keren nih. SSR Yami, bang, tier list. Nah, kita pakai serangan yang ini dulu, yang biasa yang cukup dulu, guys. Oh, itu serangan combo yang atas, cok. Kali dua ya? Oh, bisa kali dua aja, kali dua ya, teman-teman ya. Nah, kali dua aja, guys. Lebih cepat nih, bisa kali tiga juga. Kalau kali tiga nggak bisa lihat jurusnya, ini banyak ya Honkai Star Rail, anjir. Eh, sumpah guys, ini Honkai Star Rail kegeser gak sih guys? Gue tanya baik-baik pencinta RPG ya. Gue tanya baik-baik, Honkai Star Rail atau Black Clover? Voting dimulai sekarang. Kegeser bang, kegeser maksudnya. Anjay, langsung pada bilang Black Clover. Black Clover 70%, udah end poll-nya guys, besok gue mau endorse Honkai Star Rail guys, jangan. Udah lanjut. Ini mode otomatis nih. Oke, gelombang 2, udah otomatis aja guys. Otomatis aja kali ya? Disini gak pay to win, oh disini gak pay to win, serius, perlu top up gak? Oh, ini jurus-jurusnya nih, coba kalau kali 3 tambah cepat ya. Kayak gak ngaruh apa-apa di kali 3 guys, sama aja. Game-nya karena rame, karena buat low spec bang, dibanding Honkai, kata Asri official, oh gitu. Tapi walaupun dia low spec, tetap ini ya, tetap kayak smooth ya, animasi ini keren. Ini udah maksimum grafik gak sih guys? Udah maksimum grafik apa belum sih nih teman-teman? Gila nih gue main ini, harusnya, aduh coba gue dibayar anjir. Gue sumpah ini nggak di endorse guys, tapi emang gamenya keren sih, gue kalau di endorse juga bangga sih teman-teman ya. Coba setting dulu, nggak bisa setting dulu guys, setting. Apa sih setting di mana bre? Ih sumpah mirip banget ininya cuy, apa interface-nya kayak Genshin ya. Agak ada guys settingnya nggak bisa dibuka, dah kita lanjut quest dulu teman-teman ya. Siap. Dah langsung, ini kita review yang lain deh, gue mau review yang lain yang penyer ini nih. Yang ini nih. Eh jangan, ini jangan diganti ya, ini dua ini pasangan emas guys ya. Seperti Tsubasa dan Yuki Saki ya. Jadi yang ini jangan diganti nih aja, kita review satu-satu teman-teman ya. Ini karakternya gue belum pada ini guys. Opsi buta, apa sih buta map, apa sih? Bang main Blood Strike, wih laba-laba lah musuhnya guys. Baik, kali dua otomatis lah, kali tiga lah. Ibara sousei maho. Oke, gak ngaruh guys, di kali tiga gak ngaruh teman-teman. Kekari no odoroju. Gak tambah cepat kayak Honkai Star Rail. Penyir. Epic. Kombonya nggak ada, kombonya yang penyir ini sama yang itu. Nah, ini gue udah bener lihat ya, yang baru gabung nih epic banget guys. Jurus gabungan. Langsung story aja bang. Lah ini emang gue apa yang gue lakukan ini story guys. Ini yang gue lakukan story men. Lewati aja, kelamaan, udah bosen. Enggak sih, gak bosen guys. Masih seru, tapi jurusnya sama. Gak apa-apa ya, gue lewati aja teman-teman ya. Yang penting kan kita udah lihat jurusnya guys. Ini bukan story, oh ini bukan story. Yang story yang mana bre? Nah, kita udah lihat jurusnya semua ya. Nah, kita lewat-lewat aja guys. Nanti kalau ada karakter baru kita ini ya. Minus gaji, apa sih minus gaji, emang gak digaji kocak. Ini udah story guys, ini guys yang gue lakukan ini story. Mau mengakhiri chapter 1, ada yang udah di chapter 10 gak? Nice. Ini termasuk story tuh yang sotoy tuh, nih naik level guys. Ini termasuk story, adik-adik terkedik-kedik ya. Bagian dari story ini, ah ini dia cutscene yang kita tunggu coy. Kita tuh menunggu cutscene bre. Bahkan mereka bertualang bersama, Asta dan juga Yumi mendaki gunung bersama, berjalan bersama. Penjahat siapakah lagi yang akan mereka temui? Apakah penyihir dengan kekuatan lebih kuat dari mereka? Perjalanan semakin seru. Apakah di mana mereka akan mulai berubah persepsi dan visi misi?
Apakah di gunung ini? Sege! Deke! Mukanya, mukanya penuh dengan ambisi. Sedangkan muka si Yuno hanyalah dingin ya. Dingin, dia sangat dingin. Ore wa mahouten ni naru! Tapi dia tetap suportif. Temannya itu walaupun mukanya dingin, dia tetap suportif. Mahou kishidan ryudan shiken ga matte iru. 2人は大勢の並み居る強敵たちと競い合い、入団を勝ち取らねばならないのだ。 Wow, mereka harus bersaing dengan penyihir-penyihir lain untuk menjadi penyihir terkuat, guys. Alright. Wah, ini dia kota baru, istana, bukan kota ya, di mana semua orang punya sihir sendiri. Bahkan memasak stik pun, memasak daging pun dengan sihir api ya, teman-teman. Wow, hadiah-harian. Wow, banyak sekali hadiah-harian. Oke, nice. Inilah dia desa, apa namanya desanya? Fuha, apa sih? Fuha, apa ya gue gak ngerti? Fuha tuh apa, bre? Fuha tuh apa, guys? Ini kota istana Kika, pasti ada banyak yang bisa dilihat. Astaga, tujuan kita kemarin mengikuti ujian masuk ke satu, kesampingkan dulu yang lain. Ayolah, Yuno, aku cuma mau ke sebelah sana kok, sebentar saja. Astaga, memang selalu begini. Oke, battle pass. Ini worth it gak nih, guys? Worth it dibeli gak, guys? Worth it gak, guys? Ini apa? Oh, ada opsi, bre. Worth it, beli aja, bang, beli. Oh, grafiknya udah mentok, guys. Kita main grafiknya udah mentok, teman-teman ya. Udah ada paling bagus ini, guys. Alright. I like it, man. Alright, I like it. Oke, kayaknya nggak perlu banyak yang dirubah, teman-teman ya. Wah, ini ID gua ya. Rata kanan, udah rata kanan, gak worth it, rugi. Bicara dengan pedagang ular violet. Ini sesuai anime gak nih istananya nih tuh? Lihat tuh, guys, environment dan bangunan-bangunannya sesuai anime gak? Streamer pay to win, apa sih, guys? Top up aja belum dari katen pay to win, babi. Magepet apalagi nih, sesuai. Ini gerakannya nge-lag, anjay. Oh, ini sihir nge-lag ya, ini jurus magic patah-patah, guys ya. Cep misinya, bang, nanti dia jalan sendiri. Oke, I know that. Sesuai tuh, banyak yang bilang sesuai. Eh, tapi yang gue paling kaget tuh pas disuruh voting, bu, ih gila sir. Yang gue paling kaget tuh pas kalian voting Naruto, One Piece, dan Black Clover, pada bilang Black Clover better. Coba deh, sekali lagi deh. Tadi kan itu sama anime jadul, sekarang gue saingnya sama anime terbaru ya, Black Clover. Atau Manusia Gergaji, gue lupa judulnya. Atau Tauran Sekolah, gue lupa judulnya, yang ada Draken. Atau Jujutsu. Voting dimulai sekarang. Masa iya anime ini mengalahkan Naruto dan One Piece? Apakah mengalahkan anime-anime modern juga? Kita voting ya. Ambil quest, guys. Anjay, masih loh, guys. Masih mengalahkan Manusia Gergaji, Tauran Sekolah, dan anime-anime terbaru pun dikalahkan. Jujutsu Kaisen pun cuma 22%. Eh, serius? Ini anime terbaik, bre? Ini anime terbaik? Serius, guys? Tenang. Hanya nanti gue tahu lu mau minta rating kan. Tar dulu. Ya, gue gak dibayar nih. Ilham God ya. Gila lo anime ini lo. Nah, kita surat ini ya, surat mendaftar ya, mendaftar sihir ya. Udah, langsung aja gue pengen liat epic momennya, guys. Gila lo. Anime terbaik. Ini lo ada season-seasonnya gak? Anime favorit gue masa kalah sama anime ini ha? Ada dua anime favorit gue, kalian pasti tahu apa, guys. Please, guys, jangan sampai anime ini mengalahkan anime favorit gue. Sekali lagi ya, kalian tahu lah anime favorit gue apa, guys. Please, jangan sampai anime ini mengalahkan anime favorit gue juga yang dua biji, guys. Masa iya, bre? Orang Attack on Titan dan Demon Slayer pun kalah. Kalian pakai bot ya? Ini buzzer Black Clover ya? Ah, udah pasti nih pakai bot nih Black Clover. Nih ada bot nih, kayak bot judi ya. Bot judi yang ikut-ikut voting tuh. Enggak.
Enggak terima gue guys ya. Enggak cuy. Ini sih emang awalnya bagus, tapi masa mengalahkan Attack on Titan gue gak percaya men. Oke, Grimoire. Apa nih guys, ini apa sih, ngapain sih? Oh daftar ini ya, daftar quest ya. Siapa lagi nih? Parah bro, emang sebagus itu ini, makanya nonton sendiri biar tahu. Opening songnya epic gak? Anime itu kita berbicara tentang opening song. Nggak usah sok-sok lebih bagus dari anime ini, anime itu, kalau opening songnya nggak epic. Ini apa lagi nih? Ah ini gacha, wih samurai perokok guys. Yuk kita masuk tempat ujian yuk. Nah cutscene gue demen guys. Gila Attack on Titan masa kalah sama Black Clover. Ini semua penyihir ya, ini ada bosan. Semua penyihir disatukan guys untuk ikuti tes siapa yang terkuat. Gacha boleh mau gacha sekarang guys. Tapi jangan banyak-banyak ya teman-teman ya. Tidak ada burung yang mendekati si Yuno, kenapa? Oke. Dengerin aja opening 13. Buset, openingnya sampai 13, berapa season itu anehnya? Anjir, orang dingin banget, dingin ya? Oke, sabar lu guys. Orang baru nih. Ya, berskatte gomen. Korosuzo kozo. Nanda koitsu? Oh, itu pria perokok tadi ya? Pria kekernya samurai perokok tadi, guys. Siapa ini namanya? Matanya seperti mata pembunuh. Layer itu penyihir tak mungkin punya layer setebal itu. Oh, dia penyihir tapi nge-gym, teman-teman ya. Dia itu olahraga, guys. Padahal penyihir kayaknya enggak boleh berotot ya. Makanya si Asta kaget. Mana mungkin umur kami sebaik, enggak, dia udah tua nih pas ini. Jangan nilai seorang dari luar, benar. Kamu tampak sangat tua untuk orang seusiamu, hidup pasti berat ya. Nah itu lucu, itu lucu guys, jokesnya itu lucu cuy. Serius, bukan ketawa karir. Apakah dia seumuran sama Asta? Soalnya mukanya tua guys. Ah ini yang tadi, ini yang satpam gotik guys. Gordon, oh dia sihir kutukan, oke, kita diperkenalkan oleh penyihir-penyihir lain teman-teman ya. Pirang ini siapa nih? Hitung kemenangan lagi, 10, 9, 8 Yami, Yusekiro, si dewa penghancur, hitung mundur. Itu gue baca kok. Dari Ordo berandal yang malah lebih sering membahayakan daripada menolong orang lain, Black Bull. Oh ini geng Black Bull namanya guys. Oh rupanya tiap mage, tiap penyihir tuh ada gengnya. Ini geng Black Bull nih ya, Black Bull banteng hitam guys. Kenapa sih game ini suka banget yang hitam teman-teman ya? Iya ya, kalau merah kan jadi ini guys, Megachan guys. Oke, mereka nih geng, satu geng teman-teman, geng Black Bull circle penyihir ya. Jangan merah ya, nggak apa-apa, mending ini ya, mending banteng hitam guys ya. Ini siapa lagi nih, orang so ganteng banget nih. Oke, gacanya di mana sih ini gacanya? Emang mahal gacanya teman-teman. Oh ini bannernya bre. Kalau langsung gaca nggak seru nggak sih guys? Jangan langsung gaca lah, kita nikmati storynya aja, udah seru banget loh. Mau kalian gaca? Mau? Jadi spoiler cok. Jadi spoiler guys. Jangan ya, nggak usah ya. Nggak usah teman-teman ya, jadi spoiler teman-teman ya. Tapi gue top up aja, tes top up teman-teman ya, nggak apa-apa, tes top up ya. Coba deh, gue top up dikit aja deh. Aduh, gue pakai emulator yang belum stuck lagi guys. Gue top up ini aja kali ya. Iya gue lah, emulator belum stuck gue rusak guys, emulator belum stuck gue rusak coy. Nih pakai yang ini aja guys. Gue top up di sini aja deh teman-teman. Coba ada nggak? Gue nggak tahu ya, kita cek aja teman-teman ya. Dikit aja guys.
Nih coba gue top up di Lapak Gaming, ada gak sih Black Clover teman-teman, coba ya. Wih, ada guys. Boleh deh gue top up dikit deh, mumpung di Lapak Gaming ada nih Black Clover guys. Ya. Oke, cobalah, cobalah, top upnya dikit aja guys. Coba sabar, 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 sabar. Dah 400 ribu dulu deh teman-teman, dah 400 ribu dulu ya. Gue mau pakai OVO aja lah, OVO teman-teman ya. Tar, sabar dulu guys. Eh, awas, awas bre, awas bre, sabar bre, gue takut bre. Tar lu ya, kita top up segitu ya. Oke, sabar, sabar, sabar. Nih gue top upnya masukin apa ya, UID ya. Cara masukinnya gimana? Bentar guys, sabar guys, sabar. Oh, pakai UID, UID guys. Sebentar guys, sebentar guys, sebentar guys. UID gue yang mana ya? UID gue yang tadi teman-teman kayaknya. Bentar, sabar ya, sabar ya, sabar ya, sabar ya, sabar ya. Sabar teman-teman, sabar guys, sabar guys. UID itu di option. Ah, oke, okay, gue coba nih teman-teman ya. Gue coba nih, beneran masuk gak nih? Nasib. Oke, okay, account ID mantap. Udah kan, gak bocor kan? Oke, cepet kok guys, cepet kok guys. Di Lapak Gaming ini cepet banget prosesnya teman-teman ya. Nah, mantap. Aman, 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 aman. Sebentar guys, sebentar guys, sebentar guys. Sabar, 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 sabar. Bocor enggak, kocak, kons, kocak. Lapak Gaming minta top up. Eh, udah, kita top up di Lapak Gaming dulu ya. Gila, Lapak Gaming menyediakan juga rupanya ya. Baru tahu gue ada Black Clover di Lapak Gaming teman-teman ya. Dah, sip, sip, dah, udah, masuk kan ya. Masuk, masuk. Mana mana masuk enggak, masuk enggak? Eh enggak bocor kan ya? Takut anjir. Mana cuy? Nambah enggak guys? Nambah enggak? Gua udah masukin ini UID. Oh, relock, relock dulu, relock, relock. Coba relock, relock guys, relock guys, relock dulu, sabar, sabar ya, sabar ya, sabar ya. Gue top up 400 ribu tadi guys. Malah ID, ah serius, gue orang tinggal copy paste doang guys. Eh, jangan bikin gue panik ya, relock dulu teman-teman ya, relock dulu guys, relock dulu guys, relock dulu guys. Sabar, sabar, relock, relock, relock. Enggak, pencet summon bang. Coba relock dulu guys, itu bang, karena itu yang biasanya terjadi. Oh gitu, yaudah gue relock teman-teman ya, gue relock dulu teman-teman ya. Sabar, 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 sabar guys, sabar guys. Gak usah bikin gue panik deh teman-teman ya. Gak usah bikin gue panik guys. Dan nih relock nih, semoga masuk nih teman-teman ya. Tuh. Guys, apakah masuk atau tidak? Kita balik lagi ke dalam game teman-teman. Cerot, enggak Lapak Gaming enggak mungkin scam guys. Itu ID yang lu masukin bang, yang UID di profil. Ah serius anjing, yang bener cok. Ini harusnya ini ya? Anjir gue rugi 400 ribu dong. Coba, coba, sebentar, sebentar, sebentar. Sabar lu guys. Sabar lu, sabar lu. Wah gue rugi 400 ribu dong guys. Coba gue ke Lapak Gaming lagi teman-teman ya. Iya kah? Nani kore? Nani desu ka? Nah, bener cuy. Iya ya, kayaknya iya ya guys ya. Sebentar, 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 sabar, 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 sabar. Oh iya guys. Iya, coba ya, kita coba ya. Ya udah kita coba pakai yang ID ini teman-teman ya. Kita coba pakai ID yang di profil guys. Dah tuh ID yang di profil tuh. Eh santai aja kali guys, santai aja guys, kalem, kalem, kalem. Kalem guys, kalem guys. Kalem, 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 kalem teman-teman ya.
Karena di lapak gaming itu kesalahan-kesalahan buat orang-orang yang minus 1 literasi bisa di refund ya. Kalian tinggal kontak aja supportnya dari lapak gaming, nanti langsung di refund, aman aja guys teman-teman ya. Kalem aja guys, itu hal yang sepele teman-teman kalau sama lapak gaming guys. Kalem nih tuh. Nih gue top up lagi guys ya, gue top up lagi nih teman-teman. Nanti tinggal di refund guys, tenang guys, nanti di refund teman-teman, kalem aja guys. Nah ini gue bayar lagi nih 400 ribu nih ya. Iya berarti bukan yang itu bre. Tuh udah nih. Tuh lagi memproses, tunggu selesai ya. Oke udah. Dah tuh, dah coba saman. Nah nama gak? Nama gak guys? Nambah gak? Cek summon apa sih bocil cek summon? Gak nambah. Relock lagi. Lu beli yang mana bang? Yang ini, yang 400 ribu. Summon ke banner yang bawah. Ini. Ini ada nambah nih 20 tiket nih. Iya itu udah nambah cuy, udah nambah ya. Yang penting udah di top up teman-teman, yang penting udah di top up guys. Yang penting udah di top up cuy. Yuk kita fokus story dulu teman-teman yuk. Itu emang yang itu. Ah ini siapa lagi nih guys? Udah guys, fokus story dulu guys. Oh ini kayaknya penjaga. Oh itu tadi yang itu, yang cewek. Cewek bunga tadi. Tatar sabar. Udah masuk kok itu guys, udah masuk guys, aman guys. Oh itu komandan-komandan, jenderal-jenderal guys. Mana Raja Penyihirnya? Ini tadi yang 20 tadi guys, itu udah masuk cuy. Ini udah ada email di gua, udah masuk. Aduh, mau lihat story dulu guys. Itu yang gue beli kayaknya 20 tiket tadi tuh yang 400 ribu. Iya apaan nih? Oh semua orang-orang memamerkan skillnya teman-teman. Panik beneran apa sih, gue biasa aja kocak. Santai aja guys. Udah masuk itu dua kali gue top up 800 ribu baru main. Kita kapal sama dia nih. Sama si Seke, dia Seke jurusnya apa sih? S ya. Apaan tuh anjing? Apa itu bre? Nggak jelas kok. Yo lanjut story ya. Lanjut story lu guys. Ih lawan dia bre. Taruh. Sabar. Partinya udah bener belum partinya guys? Udah bener ya partinya, bener ya. Apa sih? Bacot banget itu notif. Let's go. Mainnya. Seke lawan Seke. Keren bakal temenan lawan musuhan kocak. One by one epic moment kah? Tujuan kita sama, nah kita bertarung dan sportif, jangan pukul keras-keras ya. Ngepur dikit gak ngaruh ya. Yuk ngepur dikit ya. Let's go. Ayo kita mulai. Jangan pukul keras-keras, ayo kita lakukan. Let's go, epic moment nih. Pasti tiap boss ada epic moment yang gue demen banget guys. Ini game itu epic momentnya yang kita tunggu. Oke, pedang hitam, let's go. Tutup dan tombol skill untuk melihat detail skill. Oke. Masih aja tutor kan udah tadi. Oke, kita pakai skill di bawah kita ya. Kita anjurin perisainya, guys. Let's go. That's it. That's it, guys. Bener kan cutscene? Si? Wow. Langsung mati sekali tebas perisainya, guys.
Animnya begini juga kah? Animnya begini juga kah? Fuha tuh apa sih guys? Fuha? Meme Fuha tuh dari mana sih? Apa itu Fuha apa? Gue gak relate meme Fuha tuh apa guys. Sonsei maho desu ka ne? Ariya. Wah. Maryoku o tsukatte. Dia gak pake kekuatan sihir. Iya. Tsukatte nai in janakute. Maryoku ga. Hah? Pedang itu bukan sihir. Maho te ni naru. Iya benar mirip sama story-nya. Miyou na no ga araware yagatta na. Oh. Pedang itu gue kira bentuk dari sihir Grimoire hit merahnya, guys. Itu Seke suka bilang Fuha. Oh gitu, animenya begitu, Fuha. Ini apalagi sih guys? Banyak banget gue terima-terima beginian cuy. Apaan nih gila? Oh karena kita ngelesain questnya kali ya? Langsung gacha nih malah, ini apa? Bonus apa bonus? Ah terima aja guys ya, gratis-gratisan kenapa enggak guys? Gak apa-apa guys, kita ambil-ambil yang gratis-gratisan teman-teman ya. Banyak sih ini gratis-gratisannya teman-teman, kayaknya harus top up deh ini guys. Tadi gue top up dapat tuh 20 tiket doang, kayaknya nggak dapat yang gratis-gratis ini teman-teman. Udahlah nanti aja lah, gampang ini guys, nanti aja lah. Ini 100% dulu nih biar keren nih, epic moment nih. Ya sabar. Asta emang gak punya sihir tapi dia bisa memecah sihir pakai pedangnya bang, kata Ramat Yulianto. Oke siap Ramat Yulianto. Banyak orang-orang baru di anime ini teman-teman, kayak One Piece ya, banyak orang baru. Ini siapa lagi nih yang rambut gondrong nih? Salim, namanya Salim anjir, siapa nama bapaknya Salim guys? Pedang oh pedang anti sihir. Oh the sword of the anti magic. The sword of the anti magic namanya. Keren. The sword of the anti magic teman-teman. Gacha ya abis ini gacha, abis ini gacha guys. Karbit kan gue udah gue bilang gue emang gak nonton animenya guys. Dewa, hasme. Wih ganti karakter. Wih kita pakai Yuno guys, nice. Nah ini epic momennya nih, kayaknya jurus baru bakal buka. Salim, let's go, let's go, lawan Salim guys. Gue demen nih guys, dia storynya itu bener-bener real ya, kayak anime banyak yang bilang dari kalian teman-teman ya. Let's go. Kita lihat ya kekuatan Yuna sebenarnya apa guys. Oke kekuatan burung elang ya, burung angin ya. Oke belum salah klik. Ini yang tornado, ini yang tornado guys. Wah ini lebih kuat nih, ini yang ini gak wani. Oke ini burung angin. Burung angin. Oke kita reduce defense nya teman-teman. Ikazuchi Maho Raijin no Raijin Salim. Oh dia lightning nih guys, yang Salim lightning jurusnya cuy. Lawannya banci, emang dia banci guys yang ini. Nice, angin melawan petir ya, kita lihat. Tapi ini belum, ini cuma battle-nya. Kalau dari cutscene-nya siapa yang menang nih, kita lihat cutscene-nya guys ya. Rasengan, kita lihat cutscene-nya siapa yang menang guys. Nice, level. Oke kita lihat cutscene-nya nih, gue paling demen cutscene-cutscene guys. Oh menang juga, di cutscene juga menang guys. Anak emas di cutscene juga GG. Bangsawan, ya anak orang kaya tuh, mampus lo anak orang kaya ya. Aduh belum epic nih. Epic itu di saat MC dan jagoannya itu kalah, lalu mereka epic comeback, lalu mengeluarkan jurus baru di anime-anime gitu. Itu rumus epic moment guys. Itu rumus epic moment, kalah dulu terus kebuka jurus baru. Nah apa nih kalahnya nih? Masa langsung menang? Maho kishidan wa hairenai. Yanto siapa sih? 164番. Hai. Nah, dia terpilih nih. Oh, dia terpilih. Apakah dia dipilih oleh raja yang paling kuat? Kibousa wa kyoshu. Oh, ada yang menantang. Bukan ya? Ini apa sih menantang ya? Oh, mengakui lulus. Kyoshu. Diakui raja-raja, diakui petinggi. Oh clan, Ordo tuh clan guys, pilih clan. Ayo X-Factor cuy, X-Factor.
segi. Semua klan menginginkan Ordo, emang ini. Aduh, gak ada yang mau, kasihan nih. Aduh, gak ada yang mau ke dia. Asta gak ada yang mau ya? Bertarung? Oh, kita harus battle dulu guys, sebentar guys. Kita battle dulu teman-teman, kita battle dulu. Kimo sama Kyoshu. Enggak nih, nah kita ter... Oke, ada yang milih si Asta gak? Ada yang menginginkan Asta gak? 165番, Kyoshu nasi. そりゃそうだわな。ヤミさん？Oh, si samurai ini ketua klan, ketua ordo. Keren juga ini nih. Nah, dipilih kah? Anjir, aura kegelapan, cuy. Aura seng. Dari mau hoshigarane. Omae sakki mahoute mezasu. Apa aura seng namanya, guys? Iba. Aura seng namanya apa, cuy? Maryoku no nai bunzai de mahoute ni naru to hozakeru ka? Hashoku, hashoku, haki, haki. Kore wa itsuka mahoute ni natte misemasu. Ini epic sih guys. Dari dia enggak terpilih tapi si samurai ini milih dia kah? Omae, omoshiroi. Uchi no dan ni koi. Ah, ngerti gua arahnya kemana. Chinami ni omae ni kyoshu. Samurai ini jadi gurunya si Asta. Cuma dia yang menginginkan Asta. Dan dia masuk ke klan Black Bull ya. Kakugo shiro. Kerbau hitam teman-teman ya. Soshite itsu ka mahoute ni natte miseru. Nah, ini berarti Kakashi-nya Naruto nih. Hai. Lo tau lah emang begitu, emang alur ceritanya begitu, guys. Wish, anjay, akhirnya dia punya gila. Ini plagiat Naruto anjir, sumpah. Naruto juga konsepnya gitu, guys. Sasuke adalah anak kesayangan. Semua orang menginginkan Sasuke. Semua cewek sakne sama Sasuke. Semua orang menghormati Sasuke, tapi dia memilih jalur kegelapan. Pasti dia nanti milih jalur kegelapan juga. Sedangkan dia seperti Naruto, tidak ada yang menginginkan, guys. Mirip ya konsep-konsepnya ya, konsep animenya ya. Mirip banget, bre. Oh, dia akhirnya memilih Golden Dawn. Golden Dawn tuh yang mana ya? Tadi yang mana ya? Golden Dawn ya? Kan banyak yang milih dia ya? Yang mana tuh Golden Dawn? Yang mana tuh Golden Dawn, guys? Oke, kita jadi anak Black Bull ya. Udah ada beda clan nih, guys. Udah beda klan kita dari si sahabat kita, cuy. Ah, kenapa sih gak satu klan aja? Kocak, kocak. Sasuke genius, Asta kocak. Iya kak, ini seru juga. Kan lu nonton animenya? Guys, ada Coach Eka yang kemarin nge-vlog, guys. Lu nonton juga kak animenya, kak? Tapi gue suka sih. Gue suka tema anime-anime yang MC-nya cupu tiba-tiba jadi jago, guys. Yang berjuang, yang latihan keras. Cheese! Oh, kita dites nih, kita dites, guys. Wow, monster are. Maryoku hikon ga dekinen nara. Nih animenya dark ga? Ini animenya dark ga? Ini teman-temannya mati nih kayaknya nih. Kayak Attack on Titan nih pada mati nih, yang polisi gotik juga mati nih kayaknya. Orayo. Oh, lagi dilatih nih, guys. Lagi dilatih di banteng hitam, teman-teman ya. Kita udah termasuk jadi markas Black Bull nih, teman-teman. Ketua sektenya si samurai perokok ana, guys. Keren. Keren sih, keren. So far keren ya. So far keren. Gua suka bridging awalnya keren, cuy. Tentang MC yang cupu, tidak ada yang menginginkan, tapi tetap ada orang yang percaya bahwa dia akan menjadi kuat, yaitu si samurai perokok ini ya. Douda. Nakanaka rippa na mon daro. Ha, boro-boro desu kedo ne. Oh, ini markasnya nih, banteng hitam, guys. Kyou kara ore mo. Oke, inilah jadi rumah penyihir kita. Seperti Harry Potter ya, Harry Potter juga ada rumah-rumah penyihirnya, guys. Ewo koso, saitei saiyaku no mahou kishi da. Kuro no bogyu. Oh, dia itu kesatria yang paling payah, men. Bahkan ketuanya pun mengakui bahwa klan mereka klan paling payah, guys. Dia merendah, feeling gue dia merendah nih. Padahal dia ada kekuatan yang tersembunyi, tersimpan di dalam diri dia, cuy.
Kalian tahu gurunya di Naruto, gurunya rambut mangkok gak? Kan kelihatannya cupu ya, tahu-tahu mengeluarkan gerbang 8 guys. Yakin gue konsepnya gitu coy. Konsepnya gitu coy. Merendah tapi sebenarnya kuat banget coy. Ini banyak yang terinspirasi dari Naruto apa yang plagiat sih anime ini? Oke, polisi gotik. Ini pertanyaan gue, kenapa dia gak pakai baju guys? Kan dingin ya. Wih banyak rupanya kliennya guys. Anggotanya banyak tuh ya, anggota banteng hitam. Ini ada bocil juga bre. Nah, ini siapa nih? Banyak rupanya klien mereka banyak guys. Nah, ini Magna Swing, dia berandalan tapi orangnya baik. The fuck. Aku Vinral Rockways, pemikat wanita. Oh dia ada fuckboynya dia teman-teman ya. Lalu yang terakhir pemimpin Black Bull. Oh Yami Sukehiro. Epic. Gila seru juga guys ya, seru juga ya. Padahal ini game RPG loh, biasanya boring loh. Tapi ceritanya cukup mudah dimengerti. Ya kita cepetin aja teman-teman ya, tapi gue baca kok. Lo denger pantau kemalan barusan, ya kami melatihmu, oke kita harus latihan guys di klien ini guys. Ini kapan gacanya, jadi sabar ya menunggu gacha ya. Namanya Yami Dancok, emang iya namanya Yami Dancok. Oh kita dikasih jubah kak, oh! Ya aku mau berikan kepadaku jubahnya. Kau sangat bersemangat, kau benar-benar ingin baiklah. Tapi kau harus dapat persetujuan bawahan utama Yami dulu. Aku maksud paling-paling gak. Oh harus dites dulu ya. Buat dapat baju jubahnya, kita harus tes dulu guys. Oke, aku siap untuk melakukan tes. Ayo, kita tes dulu. Oke, kita tes dulu guys. Kita tes dulu guys, biar dapat jubah ini ya. Jubah clan ya, jubah clan teman-teman. Yo, kita tes dulu ya, tes dulu ya, tes dulu ya. Epic moment nih guys. Yami paling OP dari komandan lain bang. Tapi katanya dia clan paling cup. Api, cengah elemennya. Anjir dites cuy ini cuy. Ayo Asta tunjukkan. Kamu diremehkan orang-orang tapi tunjukkan kamu kuat Asta. Udah lah otomatis aja lah, gue coba mau liat epic momentnya nanti cuy. Gak usah pakai mekanik-mekanik, otomatis ya langsung guys ya. Ya elah masih aja tutor bre. Tutor, sabar, tutor guys. Nah, otomatisnya lah. Lah, kok gue gak liat jurus ini? Akirame nai no ga ore no maho da! Kora! GG Gaming! Itu suaranya gede banget. Wah, jurusnya ini nih, jurusnya si preman. Bola api! Gue baru pertama kali main game RPG yang gak cuma gacha doang guys. Game-nya juga seru diikuti cuy. Nice. Oke, okay, cutscene-nya gimana? Oh cutscene-nya kalah, enemy-nya kalah dia. Nah, dilempar bola api. Aduh, narator! Gashikashi! Anjay dipukul kayak baseball bre. Epic. Dibalikin apinya coy. Epic moment. Oh no, it's not that easy, bro. Tidak semudah itu, guys. Kan belum, masih mau battle. Dia marah loh, tadi dia ngamuk loh. Kok menang belum, Asta? Masih battle, Asta? Lah. Oh, enggak, fase 2 nih. Lagi. Lawan lagi. Lawan lagi nih. Di setting skip animasi. Lihatlah kau sudah jadi pria dewasa. Dikasihkah jubah? Hai. Oh udah Rito, anggaplah menang guys. Nah tinggal jubahnya nih, kayaknya jubah-jubah ini ya. Ora yo. Guys, pelantikan kah? Temeno da. Asta.
Aku adalah penyihir pedang hitam. Aku mau. Ini adalah aku. Yes. Ayo pakai Asta. Kamu layak. Anjir, dia literally cuma pakai bikini, cuy. Let's go! Let's go! Come on, Asta! これでお前も魔法騎士だ。クルーの防御の一員だな。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Aku bangga menjadi klan Banteng Hitam. Let's go. Wah, ini siapa lagi nih cewek, guys? Oke, nanti kita cari kostum yang proper, teman-teman ya. Sementara jubahnya dulu, guys. Mage baru bergabung timmu. Lah, emang dia tadi diperkenalin? Dia nggak diperkenalin, cuy, Noel. Siapa dia? Dia anggota Banteng Hitam juga. Nah, ini Ningling baik, dia baik, guys. Dia nyolot mukanya, tapi dia baik, teman-teman ya. Dia pun akhirnya mengakui Asta, guys. Oh, berarti kita udah bener kan tebakan gue, cok. Sahabatnya udah beda klan. Mereka tuh bakal baku bunuh, coy. Ah, ada kos. Oh, ini jubah Black Bull. Anjay, jubah Black Bull, guys. Ih, keren loh. Animenya kayaknya keren deh. Kalau kita tonton kayaknya keren deh, guys ya. Gue nonton dari game aja epic banget, bre. Wow, luar binasa ya. Epic, 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 epic. Wih, kita udah resmi nih anggota jubah hitam nih, guys. Hah, masih 76%. Sini gue tanya nih. 100% ada epic moment nggak? Emang bagus, bang. Ini sebenarnya Yuno MC-nya hari ini aku menjadi pemenang. Oke. Dia kayak supervisor ya, kapten tim ya. Senior, senior. Ah, gue pengen ada yang mati, guys. Gue demen anime-anime yang ada yang mati, cuy. Gue demen ada teman-teman kita yang mati. Gue suka yang dark-dark, guys. Oke, diperkenalin nih dungeon-dungeonnya, kamar mandi. Please lah, ada yang mati lah, tolong lah. Nggak ada yang mati gitu. Serius, fetish gue sumpah lihat yang mati, coy. Biar darknya kerasa kayak Attack on Titan. Ini kalau mati sih epic sih kalau dia mati nih. Ih, cakep juga nih. Roknya pendek rupanya, guys. Oh, dia anak baru juga rupanya. Oh, dia nggak sendirian, juniornya ada dua, guys. Ini juga anak baru nih, si ini. Oh, dia kenalan. Oh, dia orang kaya, guys, dia sombong, guys. Oh, dia bangsawan tapi sombong, guys. Wah, kurang ngajar lo anak-anak orang kaya ya. Oh, kita dapat misi pertama kita, guys. Oke, misi pertama kita. Gue baca, gue ngikutin story-nya, guys. Oke, emulator apa? Bluestack. Aduh, masa berburu babi hutan? Gila. Yaudah, gak apa-apa lah. Kita ikutin aja atasan kita, teman-teman. Karena kita masih pemula, teman-teman, ya. Oke. Asta jadi overpower nanti. Nah, ini nih kaptennya nih. Gue pengen lihat kekuatan dia, cuy. Kekuatan si Samurai Rokok di-reveal nanti di chapter berapa, guys? Penasaran gue kekuatannya, cuy. Penasaran gue sumpah, di cutscene-nya gimana tuh? Gacha, boleh lah, kita gacha lah sekarang lah. Ya. Ah, oh, dia kang buka portal yang ini, bre, yang ganteng ini. Oke, nice. Udah, kelar nih, guys, quest-nya, guys. Ya udah, kita gacha sekarang deh, udah sejam juga, guys, ya. Anjir, gak terasa, bre, kita main udah 1.5 jam, guys. Aduh, apalagi nih mage pet. Ini quest ya, ini quest, guys. Quest harian semacam itu, teman-teman ya. Quest harian. Kalian kayaknya nggak peduli mekanik game ini ya. Kalian yang penting bacok, cutscene. Iya sih, gue juga sih, guys. Gue nggak peduli, guys. Gue demen lihat animenya, epic momennya, teman-teman ya. Itu yang gue tunggu-tunggu, guys. Udah skill gini, upgrade aja. Yang penting kita jadi kuat ya. Serius, gue nggak peduli, coy.
pengen lihat cutscene-nya, Bre. Cutscene-nya epic-epic emang. Aduh, dikit lagi 100% nih. Gacha sekarang aja nih. Ah, cutscene gini gue demen nih. Nih, cutscene-cutscene gini gue suka, guys. Oh, itu kendaraannya ya? Kendaraannya. Oh, dia gak mau naik, dia sombong dia. Dia maunya mobil mewah, guys. Oh, sapu terbang. No, nabrak. Oh, karena mereka dunia penyihir, sapu terbang, guys. Tuh. Yaudah, gua gacha sekarang nih ya. Gua gacha sekarang, guys, ya. Gua gacha sekarang nih, guys. Tantar, tanya Discord dulu, Bre. Eh, apa nih spin apa nih, guys? Yang meta apa nih? Yang meta tapi jangan spoiler. Bang, itu apa sih, Bang? Lu chat sama siapa sih, Bang? Kata Ilham. Ini komunitas Discord, guys. Komunitas Discord ramai banget, cuy. Ini lagi ngobrolin. Ih, lagunya keren banget, cuy. Lagi ada forum Black Clover game-nya, teman-teman. Mau ngobrolin anime-nya di sini juga boleh lah, ya. Banner yang ungu. Anjir, banner ungu si samurai rokok, cuy. Ah, spoiler. Anjir, pedang hitam nih, Mas. Spoiler sih. Spoiler gak sih, guys? Spoiler gak sih, guys? Spoiler gak sih, teman-teman? Ya udah, gua gacha tapi jangan dipakai, ya. Setuju gak? Kita gacha tapi jangan dipakai. Kalau gak, spoiler. Gua pengen ngikutin anime-nya bener-bener. Setuju gak? Setuju gak? Setuju gak? Setuju ya? Wah, ini orang-orang late game nih, gue yakin banget nih. Ini orang-orang late game pasti, guys. Ini kalau gue spin mereka spoiler nih. Dan kayaknya penjahat sih, ya. Gue buat yang ngikutin anime-nya, gue. Kok gak bisa sih? Oh, pakai tiket. Ya udah, setuju, guys. Yang ini aja, teman-teman, ya. Yang ini aja nih, guys. Tapi jangan dipakai ya, guys. Jangan dipakai, cuy, ya. Karena kalau dipakai spoiler. Oke, langsung aja lah, spin lah. Yes. Dapat gak? L atau W? Elek atau gimana? Elek ya? Wah, elek kayaknya, guys. Buku warna. Elek. Kimi mo boku no tomodachi ni natte kureru? Wih, manusia salju. R doang, guys. Ntar sabar, gue mau liat animasinya, cuy. Jangan di skip. Apa sih bocil skip? Baba janai. Anjir, suster tapi yang nenek-nenek, yang senior. Meta kah itu, meta kah? Skip apa sih, bacot, gue mau lihat orang-orangnya. Bawel, bocil skip. Janganlah, gue pengen lihat karakter-karakternya, gue mau mendalami karakter. Boku wa Marcus, mahouto ni sokkin da. Oh, itu siapa? Tapi spoiler ya kalau kita lihat ya, guys, ya. Spoiler ya kalau kita lihat ya. Boler, ya udah, lewat aja, setuju dah, lewat aja, guys, benar. Ya, paling tinggi yang suster ini, guys, suster senior ini, teman-teman. Jangan skip, Bang, nanti masih ada topik. Ah, lagi lah. Ah, ayo, let's go. Nah, ini kayaknya paling kuat dia, guys. Ini masih misterius nih, kekuatannya apa ya? Yang kakek-kakek itu, yang penyihir Gandalf itu ya. Ya, hijau, biru, duanya, birunya dua, guys. Elek, ya elek, guys. Ah, kalau duplikat untungnya apa? Misalnya gue dapat Yuno dua kali nih, kan gue ada Yuno tadi. Ada keuntungan nggak gue upgrade jadi C2, C3, C4, C5, C6 gitu? Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh, teman-teman, ya? Oh, bisa naik star. Alright, skip aja daripada spoiler, guys. Wah, nenek ini jadi dua juga nih. Suster Teresa, anjay. Oke. Elek. Ya, abis dong, guys. Abis dong, gak bisa spin lagi, Bre.
Oh ini guys, spinnya yang pakai beginian cuy. Nih tuh ini guys, probability-nya apa? SSR Mage. Ah masih bisa. Oh iya pakai ini ya teman-teman. Yakin all-in dia, all-in samurai perokok. All-in samurai perokok. All-in samurai perokok aja. 800 ribu nih gue top up nih cuy. Kayaknya dua kali tadi ya. Yaudah all-in ya, banner kuning. Yaudah ini sekali ya. Gini ya ganti-gantian, 8, 16, 24, 32. Oke, ini dua kali ya. Ya, ya semoga bocil rugi gak nyerang. Ini dulu deh, ini lebih murah nih, enak nih, gacor yang ini guys. Ya ini dulu deh, ini dulu ya. Ya ini dulu ya. Ya banner kuning dulu ya. Let's go SSR ya. Wih matanya. Mata kakek-kakeknya. Animasinya kedeteksi dari mata. Oke orang kaya tadi yang cupu yang listrik. Kita lihat guys siapa guys meta gak nih dapetin. Oke ini dapat klan Black Bull ya, yang gue lupa namanya yang so ganteng. Kadang ada yang animasinya, kadang ada yang enggak ya, kenapa ya? Mage skill page, oh beda bre, itu bukan karakter tadi. Itu dapat jurus S. Gila warna ungu gila, keren ya animasi. Ah ini siapa nih? Wih, tiga mata. Zain, Shoke. Oh bukan dia, SSR dong. Siapa nih guys? Pelangi tadi coy. Ini kah? Black Ball. Aku dia sih. Si polisi gotik. Ah klan-klan ini lo tuh kayaknya klan. Oji-san no chikara ga hitsuyo. Oji-san no musume ga 3 ni ite ne. Lotus Woman. Is it GG? Is it meta? The Buffer, Lotus Wallman. Ini meta gak guys? Guys, GG gak? Meta gak? Wah, tapi spoiler ya kalau kita pakai ya, Kerajaan Diamond. Dia kayaknya itu deh, kayaknya dia ketua-ketua klan ya. Ketua klan nih, kayaknya ketua klan ya guys. Iya, tadi dia tuh ada ketua klan itu yang petinggi klan. Late game dia, late game bang. Oke, yang ini langsung deh, yang ini ya. Yaudah langsung yang ini teman-teman ya. Dadah ini kita dapat satu, coba gue lihat probabilitas lagi ya. Ini apa sih kok pakai terus cok? Iya lo bener ya dia ketua klan guys tuh. 0,09% bre. Yo, let's go guys. Yang ini ya perokok, samurai perokok tapi jangan dipakai nanti spoiler teman-teman ya. Let's go. GG tapi jahat. Oke mata kakeknya please gede lah. Guys, dapat kah guys? Samurai perokok kah? Samurai perokok kah? Mari no tame nara shikata nai. Spamwe kata jahat nih. Oke, Clover 3. Wih, suster yang ini ya? Nah, dia bisa battle juga suster ini, suster Lily. Kalau meta matanya, kalau meta kakeknya kebuka. Oke, ini yang penjahat di awal guys. Oke, please dapet dong samurai perokok tapi jangan dipakai di game ya. Ntar spoiler jurus-jurusnya guys. Jadi gak seru. Koleksi aja. Oh belum. Belum, pada bilang gue guys. Please gue gak mau spoiler tapi. Ah, oh, dapetin terus cuy, apa sih slogan gue gini-gini mulu? Udah, kalau gak salah ada percakapannya. Iya, ada percakapannya cuy. Ada ngomong-ngomongnya. Bancho no ore ga kibar.